api dengan cepat membakar rumah warga di Desa Pekauman RT2, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar saat hujan melanda Senin sore. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Banjar dibantu pemadam swasta melakukan pemadaman api. Menurut saksi, dirinya terkejut melihat kobaran api yang seketika membesar dari salah satu rumah. Melihat api yang sangat cepat membesar, dirinya mengaku langsung memberi kabar kepada suaminya karena takut rumahnya dekat dengan lokasi terjadinya kebakaran. Menelepon abahnya Edit, tunggu irang situ dulu tadi, kasih jaku pemadam, kasih min aja, aku tolong banget jaku di pekauman sini nak api, jaku ganal banar, aku takutan ya. Aku minta tukajut banar. Sementara Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Gusti Yudi, mengatakan api sudah bisa dipadamkan. Untuk api sendiri bisa dilakukan pemadaman cukup cepat, yakni hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Hal ini dikarenakan titik air sangat mudah didapatkan, serta dengan banyaknya bantuan pemadam swasta. Untuk penanganan, alhamdulillah tidak ada terkendala karena sumber air banyak di sini. Dan kita dari BPKP juga ready dengan mobil tangki, ya, mobil fire truck. Dan alhamdulillah juga bersama-sama relawan itu sangat terbantu lah dengan sumber air yang ada. Untuk rumah terbakar sendiri, pihak berwajib masih melakukan pendataan, namun diduga rumah yang terbakar sebanyak 4 buah rumah. Adapun untuk penyebab pasti kebakaran sendiri masih dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib. Manawa TV Kabupaten Banjar melaporkan.